الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada Ustaz Afiq, Ustaz Amin, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Bangi, Ketua Rombongan, seterusnya semua peserta untuk himpunan anak muda. Berapa ribu tuan-tuan? Adik-adik? 30 ribu. Alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas saja. Pertamanya, kita bersyukur kerana dipilih oleh Allah Taala untuk bersama-sama dengan rombongan ni. Tuan-tuan, adik-adik, kalau kita tengok ni Ustaz Nazmi. Antara kuat OKU berdaya di Bangi. Boleh kata semua program sama ada di tempat sini ataupun di luar, pernah saya bermain badminton dengan dia. Alhamdulillah, beliau memberikan komitmen untuk semua program pemuda. Kita berikan satu lawangan takbir pada beliau. Takbir. Mudah-mudahan bila kita lihat Ustaz Nazmi dan yang lain-lain pergi sana, memberikan semangat kepada kita, khususnya anak muda, untuk terus bersama dengan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan ini kita nak menunjukkan keizahan berada dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS. Kita mengharapkan bukan setakat dah tak ada ni. Kita mengharapkan bukan setakat 30,000 tetapi lebih. Tetapi lebih 30,000 lebih anak muda yang akan berkumpul untuk menzahirkan kepada seluruh masyarakat bahawa kita bersedia untuk membawa panji-panji perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, perjalanan ini bermula daripada rumah. Kita naik bas, kita sampai ke sana, kita naik bas balik, kita sampai ke rumah. Kita mohon daripada Allah Taala, mudah-mudahan perjalanan ini dikira suatu ibadah yang besar untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang merintis jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perjalanan ini dikira sebagai perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan yang keempat, ambillah sebanyak mungkin kita berada di sana mendengar taujihat daripada pimpinan, khususnya ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita, untuk kita terus memperdalami, meningkatkan kefahaman terhadap perjuangan ini. Mudah-mudahan akhirnya kita istiqomah dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar itu. Mak ni memang nak suruh saya berhenti. Tuan-tuan, aku dah tak sabar nak tidur dalam bah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, perjalanan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.